Mana tahu nanti kita punya border kena buka kan. Mana tahu border kita kena buka and then ekonomi kita semua sudah buka. Jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia akan melancong di Sabah dan Sarawak dan pastinya laluan utama iaitu Pan Borneo akan menjadi laluan mereka. Bertemu kembali di Mr. Mat Channel dan kali ini saya ingin buat reaction mengenai pemindahan ibu kota Indonesia Jakarta ke Kalimantan dan ada beberapa topik yang saya ingin ulas di mana isu pemindahan ini sebenarnya bermula pada 16 Ogos 2019 ya, pada era kalau di Malaysia ketika itu pada era pemerintahan Parti Pakatan Harapan ya, ketika itu dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Indonesia pada ketika itu Bapak Jokowi Widodo, Presiden Indonesia telah membuat satu pengumuman di dalam Dewan Senat di sana agar pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Saya telah buat reaction pada ketika itu. Seminggu selepas itu saya sudah bagi pandangan saya. Kamu boleh klik video saya itu di bawah link video ni. Kamu boleh klik ikuti saya punya komen di sanalah. Sebelum pemerintahan parti Pakatan Harapan pada ketika itu di bawah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, ada satu cadangan selain daripada Pan Borneo adalah Trans Kereta Api yang menghubungkan Sarawak, Sabah dan Kalimantan. Saya ada cakap dalam video sebelum ini di mana cadangan itu berlaku ketika era pemerintahan Barisan Nasional. Tapi saya tidak pasti macam mana selepas pemerintahan BN tu masuk kepada PH, pemerintahan Pakatan Harapan. Kita tidak pasti cadangan itu diteruskankah ataupun tidak. Sebelum saya ingin ke reaction kita, saya mohon semua untuk tekan subscribe, like dan tekan notifikasi button sekali guys ya. Di mana kalau kamu tekan ini, kamu akan orang yang pertama sekali yang akan lihat semua update video saya di masa akan datang. Jadi itu saya ajak semua yang menonton video ini untuk terus tekan like, tekan subscribe dan notifikasi button. Bila saya dah update video, kamu akan nampak tu. Kamu yang orang yang pertama sekali akan nampak video saya. Dan jangan lupa untuk tekan link Shopee Affiliates. Berbelanjalah di Shopee kerana pelbagai barangan yang menarik menanti anda di sana dengan harga yang murah. Hanya di Shopee. Okay guys, tanpa buang masa, mari kita ikuti video reaction ini. Terima kasih Pak Menteri. Sekarang Tuan Chan Fung Hin, silakan. Tuan Sri Speaker, salam harapan Malaysia Baru. Soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kota Kinabalu bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 23 Oktober 2019 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada 26 Ogos 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia bagi menggantikan Jakarta. Pembangunan ibu kota tersebut dijangka akan dimulakan pada tahun 2020 dan proses pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur
Indonesia adalah berdasarkan kepentingan negara mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa akan terdapat implikasi-implikasi kepada negara kita Malaysia. Kerajaan percaya ianya tidak akan menjejaskan hubungan dua hala yang semakin kukuh antara Malaysia dan Indonesia. Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dan meningkatkan kegiatan ekonomi, menambahkan jumlah populasi dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti mana yang didapati di sesebuah ibu kota. Ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak. Ya, betul. Ia juga boleh membawa cabaran-cabaran baru. Pemindahan ini akan merancakkan lagi ekonomi di pulau berkenaan, dan Sabah dan Sarawak boleh mendapat limpahan manfaat daripada pelbagai sudut aliran perdagangan di sempadan antarabangsa antara Kalimantan dan negeri-negeri Malaysia berkenaan. Selain itu, sektor pelancongan di Sabah dan Sarawak juga dijangka akan meningkat berikutan jarak yang dekat antara Kalimantan dan kedua-dua negeri tersebut. Pemindahan ini juga dijangka boleh membuka banyak peluang baru bagi meningkatkan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia, khususnya bagi wilayah-wilayah di Borneo dengan pelibatan syarikat-syarikat pemaju dan kontraktor Malaysia yang mengambil bahagian dalam projek pembangunan di Kalimantan Timur. Tuan Yang di-Pertua, sebagai jiran yang rapat dan terdekat, Malaysia sentiasa bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Indonesia jika diperlukan berdasarkan pengalaman kita memindahkan pusat pentadbiran Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Berita yang agak mengujakan ya guys. Ya, yang Timbalan Menteri, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahawa pemindahan ibu kota di Indonesia ini akan dengan kos 466 trilion rupiah atau bersamaan dengan 137 bilion ringgit Malaysia. So ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini adalah amat penting dan limbah ekonominya sangat pentinglah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact-impact yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Oh, masa ni Datuk Seri Syafiq Afdal, Kota Kinabalu, CM Sabah 2019. Yang pertama, tadi saya sudah maklumkan bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia dari hari ke hari bertambah baik, dan kita juga memantau dari segi pengembangan perancangan pembinaan kota baru Indonesia di Kalimantan, dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua-dua buah negara. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Santu Bong, silakan. Santu Bong. Semua terima kasih, Tuan-Tuan. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan semikian, saya melihat apabila Pen Borneo di Jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, bentenglah dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Okay.
Okay guys, apa yang diperkatakan oleh MP Santubong ni, kita nampaklah dia kalau apa sempadan di antara Kalimantan, Sarawak dan Sabah, dia merupakan sempadan yang agak panjang dan faktor geografi, ya, geografi dia sangat mencabar, ya, dengan hutan belantaranya, gunung ganang di situ, faktor muka bumi dia sangat mencabarlah. Jadi di samping itu juga apa yang diutarakan MP Santubong ni sebagai kerajaan tidak bersedia, disebabkan pada ketika itu jalan Pan Borneo yang mula dibina pada sekitar 2018, ya, 2017 agak lewat disiapkan. Even kalau di Sarawak pun tidak semua jalan tu siap. Malah di Sabah serta di kawasan saya sendiri di Kimanis, Bengawan, jalan tu belum siap lagi. Di sebelah Kawang, Papar, jalan tu ada yang sudah siap separuh, ada yang belum lagi siap. Jam berterusan berlaku di bulatan Binoni. Sebab ada pembinaan Pan Borneo di situ. Setiap hari apa di bulatan Binoni itu memang jam. Siapa orang Papar, orang KK, orang Beaufort memang fahamlah tu macam mana keadaan di situ. Sebab dia mau buat satu jambatan di situ. So itu yang berlaku. Jadi apa yang diutarakan oleh MP Santubong ni memang sangat valid lah. Okay guys, saya pinjam masa kamu 1-2 minit. Mari kita teruskan ini apa jawapan menteri lah. Menteri dalam apa? Menteri luar negara. Silakan, Menteri. Okay, mari kita dengar. Soalan yang pertama berkenaan dengan soalan. Oh ya, timbalan tadi menteri. Tadi ditujukan berkenaan dengan keselamatan. Ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses. Seperti mana saya sebut awal tadi, dari masa ke semasa kita memanfaatkan keadaan ini untuk kita menerus mengadakan perbincangan dengan Indonesia. Ini termasuk dari segi keselamatan dan juga... Oh, sekejap. Ini rupanya ini timbalan Menteri Luar Negeri, Senator. So, kita teruskan kita punya reaction. ...juga boundary. Di antara beberapa kawasan yang dapat di masih lagi dalam proses perbincangan yang belum lagi mendapat kata putus. Dan ini akan terus dilakukan oleh kerajaan dan juga Kementerian Luar untuk memastikan bahawa tidak akan ada pertindihan dan juga masalah-masalah sosial yang akan berlaku di masa-masa hadapan. Apa pandangan kamu mengenai apa ini video tadi? Itu diambil daripada Dewan Rakyat, iaitu diselitkan oleh channel Ubah TV. Okay. Untuk update tahun 2022, timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Radin telah membuat satu kenyataan media di Tawau pada 9 Januari 2022. Baru sejak awal tahun inilah. Dia katakan ada satu jalan akan dibangunkan, ya, melalui Kelabakan. Ini dia berita dia. Saya akan simpan petikan tu di sini. Pembinaan jalan raya sepanjang 39 km dari Kelabakan dekat sini hingga sempadan Malaysia di Serudong yang akan menghubungkan jalan ke Semanggaris di Kalimantan Indonesia dilihat mampu meningkatkan ekonomi sempadan. Okey, pembinaan ini selaras dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan dan bakal menjadi pengubah keadaan kepada pembangunan dan pendapatan rakyat tempatan di Sabah. Okey, jalan tersebut daripada Kelabakan ke Semanggaris di Kalimantan. Dia itulah saya bilang tadi. Ibu kota tu
ibu kota baru yang dinamakan Nusantara ya. Ya, ibu kota Indonesia yang dinamakan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia tu, Nusantara. Dia terletak di itulah dekat-dekat area Samarinda. Tu jalan tu Simanggaris. Jadi inilah ya merupakan satu peluang lah bagi rakyat di negeri Sabah dan Sarawak. Sebab kalau perpindahan ini berlaku, memang akan dari segi ekonomi, dari segi infrastruktur perlu diperhebatkanlah bagi di sebelah kita di Malaysia ini, agar kita mendapat manfaat daripada perpindahan tersebut. So Malaysia kena bersedia menerima rakan-rakan serumpun kita daripada Indonesia ya. Saya pun sangat teruja jugalah. Mana tahu nanti kita punya border kena buka kan. Mana tahu border kita kena buka, and then ekonomi kita semua sudah buka. Jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia akan melancong di Sabah dan Sarawak, dan pastinya laluan utama iaitu Pan Borneo akan menjadi laluan mereka. Sebab kalau ikut jalan darat pun tembus juga ni, kalau dia ikut daripada Tawau, ataupun mungkin dia ikut daripada jalan depan di pantai daripada Sarawak. Dengan siapnya Pan Borneo tu nanti, pastinya ekonomi, perubahan ekonomi akan dapat dirasai oleh dua negeri ini, iaitu Sabah dan Sarawak. Baik, itu saja saya punya reaction pada kali ini guys. Jadi saya harap kamu semua terhibur dan juga ada sedikit input lah, input yang boleh kamu terima untuk update video kali ini. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan notifikasi button, dan jangan juga lupa untuk melayari Shopee Affiliates, link ada di bawah video ini. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton, dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.